Semarakan Hari Jadi Kota Malang yang ke-105 tahun yang diperingati pada 1 April mendatang, Pemkot Malang bakal menyelenggarakan kejuaraan tinju dunia bertajuk Malang Superfight 2019 di halaman Balai Kota Malang pada Kamis 28 Maret hingga Jumat 29 Maret 2019. Dalam kejuaraan tinju dunia WBJ Internasional itu, bakal mempertemukan Thibaut Monabesa asal Indonesia yang akan menghadapi Witawas Basapean asal Thailand. Selain mempertontonkan tinju kelas dunia di ajang Malang Superfight 2019, juga akan mempertunjukkan tinju kelas amatir yang akan diikuti oleh petinju dari berbagai daerah. Kelas tersebut dipertandingkan guna menjaring bibit-bibit petinju profesional yang nantinya bisa diharapkan memiliki kontribusi positif bagi Indonesia dari cabang olahraga tinju. Ketua Panitia MSF 2019, Ade Herawanto, mengatakan bahwa kembali digelarnya MSF 2019 ini diharapkan kembalinya membangkitnya kekayaan tinju di tanah air. Tadi kalau melihat rapatnya kayaknya sudah siap 90%, tinggal menunggu kedatangan petinju luar negeri yang akan bertanding melawan Indonesia sama tim dari Badan Dunia Indonesia. Tanggal 28 sudah ready semua, kalau untuk urusan infrastruktur dan properti sudah beres. Ada persetujuan kami dari panitia didukung penuh oleh pemerintah Kota Malang dan dari Pertina Jatim maupun berbagai instansi lain sudah siap. Nantinya dalam kegiatan tersebut akan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan, mulai dari jirap atlet, hiburan budaya, hingga pertunjukan bela diri dari PSHT dan Merpati Putih. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.